Saya dari Komit ya mengadakan acara ini karena apa? Karena sebetulnya selama bertahun-tahun pada waktu Pak Anies menjadi gubernur, kami merasakan payung perlindungan yang luar biasa. Kami bisa berkehidupan sehari-hari, mencari mata pencarian dengan tenang, suasana juga tenang, tidak ada drama, semua serba sejuk. Sehingga sebetulnya secara egois kami merasa kehilangan seorang sosok Anies Baswedan. Sosok yang demikian sebelumnya kita dengar dengan berita-berita yang luar biasa, yang katanya demikian radikal atau segala macam. Ternyata apa yang kami lakukan, saya Tionghoa, saya Katolik, jadi saya bisa merasakan sendiri apa yang terjadi. Dan kenyataannya, saya begitu kaget pada waktu hari Natal, tiba-tiba ada Christmas Carol. Dan mereka yang bernyanyi pun sudah memberitahu. Mereka bernyanyi dengan tenang, tidak ada gangguan, tidak ada cacian, tidak ada ancaman. Semua baik. Dan akhir kata, makanya kami dengan Bapak Anies Baswedan mempunyai ikatan psikologis, berasa kangen terus. Sehingga kami bersyukur Bapak Anies Baswedan hari ini bisa datang, dan kami berdoa semoga bukan kami saja yang merasakan, bahkan kami sekarang kehilangan sosok tersebut. Kami berdoa semoga Bapak Anies Baswedan bisa memberikan rasa sejuknya ke seluruh Indonesia, bisa menyetarakan semua rakyat Indonesia. Itu saja. Dan semoga apa yang kami harapkan itu Tuhan juga mendengar, semesta juga mendengar, demi kebaikan dan keadilan rakyat Indonesia secara keseluruhan, adil, amin, rata, sama rata semua. Surprise! Let's go. Thank you.